Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Hadis Arba'in yang membahas hadis-hadis inti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita membahas hadis ketujuh yang temanya adalah tentang ketulusan. Saya bacakan lafaz hadisnya, saya terjemahkan, baru kemudian kita kupas isinya. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ad-dinu an-nasihah." Qulna: "Liman?" Qala: "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah ketulusan. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk orang-orang umum di kalangan kaum muslimin. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting, sangat padat, dan menjadi salah satu pilar utama dari ajaran agama. Seorang ulama yang bernama At-Tusi mengatakan bahwa hadis ini adalah seperempat dari agama Islam. Intinya fikih itu juga ada dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Ini seorang sahabat yang terkenal sebagai seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang sahabat yang bertemu Dajjal di sebuah pulau, dan Dajjalnya itu dirantai, kemudian Dajjal itu bertanya-tanya apakah Nabi terakhir sudah diutus dan lain sebagainya, kemudian Dajjal itu mengatakan sebentar lagi dia akan keluar, maka kisah ini itu tersebut dalam Sahih Muslim, dan yang meriwayatkan adalah sahabat ini, sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Beliau asalnya Nasrani, lalu kemudian mendengar dakwah Nabi, kemudian menjadi masuk Islam. Nah, Tamim Ad-Dari ini meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu adalah ketulusan. Intinya agama itu adalah sikap tulus ini sebenarnya. An-nasihah itu biasanya diterjemahkan nasihat. Apakah salah? Tidak. Dalam kasus tertentu tidak salah memang. Tapi kalau kita tanyakan apakah itu terjemahan yang sangat akurat, maka jawabannya tidak. Ya. Kalau untuk konteks hadis Nabi misalnya, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya adalah idzas tansahaka fansah lahu. Maka nasihat di sini maknanya nasihat, benar. Ya. Salah satu hak muslim adalah kalau ada saudaramu yang meminta nasihat, maka wajib bagimu memberi nasihat. Itu perintah Nabi. Nasihat diterjemahkan nasihat pada konteks ini benar. Tapi kalau hadis ini diterjemahkan nasihat, akan menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dipecahkan. Kenapa? Karena para sahabat di sini kemudian bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya,
untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum umumnya kaum muslimin. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau nasihat diterjemahkan nasihat, bagaimana memahami nasihat untuk Allah itu? Nah, ini yang susah untuk dipecahkan. Kalau nasihat diterjemahkan nasihat. Oleh karena itu kita harus kembali pada makna bahasa Arab yang paling asli dari nasihat itu sebenarnya apa? Karena kata nasihat ini ternyata dipakai dalam beberapa konteks dan dipakai pada beberapa kalimat dengan pecahan-pecahannya. Misalnya, ada istilah taubatan nasuha. Tidak mungkin diterjemahkan taubat nasihat. Susah itu dipahami semacam itu. Ya. Lalu kemudian pada kasus ini juga dikatakan nasihat untuk Allah. Jadi sebenarnya apa makna dari nasihat itu? Nah, kalau kita kembalikan ke bahasa Arab, nasihat itu sesungguhnya maknanya adalah, intinya adalah sebuah niat yang baik yang sifatnya bersih atau murni dan perhatian yang tinggi terhadap sesuatu. Ya. Niat baik yang bersih atau murni dan perhatian yang tinggi terhadap sesuatu. Itu makna dari nasihat. Jadi, nasihat itu mengandung tiga unsur. Yang pertama adalah iradatul khair, ada niat baik. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah ada unsur nusuh, kemurnian, kebersihan. Tidak ada sesuatu yang kotor di dalamnya. Dan yang ketiga adalah unsur inayatul qalbi, perhatian yang serius, perhatian hati yang serius terhadap sesuatu. Nah, kalau diterjemahkan dengan level kedetailan semacam ini, maka itu akan bisa dipraktekkan pada banyak penggunaan dalam dalil. Gitu ya. Misalnya, untuk kasus konteks nasihat yang bermakna nasihat, ketika Rasulullah memerintahkan bahwa kalau ada muslim yang meminta nasihat padamu, maka wajib bagimu untuk memberikan nasihat, maka berarti nasihat itu mengandung unsur niat yang baik, gak ada maksud untuk menjerumuskan orang, lalu kemudian mengandung unsur ketulusan, ada unsur bersih, jadi tidak ada motif-motif imbal balik atau apa, tidak ada. Dan ada unsur perhatian hati kepada saudara sesama muslim itu. Ya. Ketika sebuah taubat dinamakan taubatan nasuha, maka unsur yang menonjol adalah taubat yang bersih, yang sungguh-sungguh, yang tulus, disertai dengan perhatian hati, dan ada niat yang baik dalam taubat tersebut. Ketika nasihat itu untuk Allah, maka maknanya adalah ada niat yang baik terhadap Allah, yang sifatnya bersih, yang sifatnya tulus, disertai dengan perhatian yang serius dan tinggi terhadap Allah. Itu. Jadi nasihat, oleh karena itu makna yang lebih aman, makna yang lebih aman terhadap nasihat itu dalam konteks ini lebih pas kita terjemahkan ketulusan. Jadi saya suka menerjemahkan nasihat itu adalah ketulusan, karena itu bisa mencakup banyak penggunaan konteks-konteks yang lain. Jadi kalau kita terjemahkan ad-dinun nasihah, agama itu esensinya adalah ketulusan, maka itu pas. Ketulusan untuk siapa wahai Rasulullah? Ditanya Rasulullah, jawab Nabi adalah ketulusan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang umum di kalangan kaum muslimin. Ya. Hadis ini menjadi pembeda antara mukmin yang asli dengan munafik. Kenapa? Karena munafik tidak ada yang tulus kepada Allah, tidak ada yang tulus pada Rasulullah, enggak ada yang tulus pada kitab-kitab Allah. Semua move-move-nya, semua gerakan-gerakannya, semua aktivitasnya ada kepentingan. Kepentingan pribadi. Itu orang munafik. Mereka sholat, orang munafik, iya,
tapi sholat biar ada citra yang baik. Mereka ikut berjihad di zaman Nabi, iya, biar apa? Biar terlihat sebagai muslim. Tapi kalau pas tidak dilihat orang lain, ya tidak sholat mereka. Makanya sholatnya orang munafik di zaman Nabi itu terbatas pada waktu-waktu di mana orang berkumpul dan terlihat. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib masih bisa mereka ikut. Sholat yang paling berat bagi orang munafik dua, sholat isya dan sholat subuh. Karena kalau gak tulus pada Allah, gak bisa itu melaksanakan dua sholat tersebut. Ya. Nah, ketulusan ini itu tidak selalu berupa ucapan. Bisa juga ketulusan itu berupa sikap, bisa juga berupa gagasan, bisa berupa ide, bisa berupa pemikiran, bisa juga berupa perbuatan. Para ulama memberikan contoh nasihah itu untuk kasus budak. Misalnya seorang budak yang punya nasihah, punya ketulusan kepada tuannya, maka sikapnya sama apakah budaknya, apakah tuannya itu di depannya ataukah tidak ada di depannya. Sikapnya sama. Jadi kalau dia sopan pada tuannya saat tuannya ada, maka dia tetap sopan pada tuannya meskipun tuannya tidak ada. Jika dia jujur menjaga harta tuannya saat tuannya ada, maka saat tuannya tidak ada, dia juga tetap jujur. Itu adalah nasihat dari seorang budak kepada tuannya. Contoh lain misalnya seorang istri. Seorang istri yang punya nasihat kepada suaminya, maka tidak membedakan apakah suaminya ada di rumah ataupun keluar rumah, maka istri ini tetap menjaga harta suaminya. Itu berarti tandanya istri punya nasihat kepada suaminya, punya ketulusan tadi. Ketulusan yang mengandung unsur perhatian hati, punya niat yang baik, ya, dan kebersihan hati. Tidak ada niat untuk menipu, berkhianat, tidak ada niat untuk memberikan kebohongan kepada suaminya, semacam itu. Ya. Nah, pertanyaan lebih detail sekarang adalah bagaimana itu praktek dari nasihah lillah, ya. Ketulusan kepada Allah itu seperti apa prakteknya? Para ulama menjelaskan seorang hamba itu dikatakan memiliki ketulusan kepada Allah adalah ketika dia menjalankan seluruh yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Ya. Contoh misalnya, contoh orang yang punya nasihat dalam hatinya kepada Allah itu misalnya orang yang berpuasa Ramadan, lalu kemudian suatu hari dia tidak mampu untuk berpuasa Ramadan karena sakit misalnya. Orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa Ramadan itu kan dalam agama diizinkan untuk tidak berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, maka dia dalam hati timbul sebuah tekad, nanti kalau saya disembuhkan oleh Allah, maka saya akan segera mengganti kewajiban puasa Ramadan ini. Nah, sikap yang semacam ini itu yang dinamakan punya nasihah lillah, punya perhatian yang tinggi terhadap Allah sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak Allah sebaik-baiknya. Ya. Karena itulah dalam surat At-Taubah Allah juga memakai kata nasoha ini terkait dengan konteks jihad. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 91 Allah berfirman, "Laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal mardha wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim." Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak mendapatkan biaya, maka tidak ada celaan bagi mereka, tidak ada beban bagi mereka
jika tidak ikut berjihad selama mereka nasahu lillahi wa rasulih, selama mereka memiliki ketulusan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya adalah seandainya mereka dibuat mampu oleh Allah, seandainya mereka itu dibuat kuat oleh Allah, seandainya mereka dibuat kaya oleh Allah, pasti mereka akan ikut jihad. Jadi yang diberitakan Allah di sini adalah sifat nasohunya itu, sifat ketulusan dalam hatinya, perhatian yang tinggi terhadap Allah, sehingga berusaha untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak Allah. Ya. Contoh lain ketulusan kepada Allah adalah mendahulukan hak Allah daripada hak hamba jika sampai berbenturan. Jadi hukum asalnya orang itu kan harus memenuhi hak Allah dan hak hamba. Definisi orang soleh itu sederhana. Kalau kita misalnya ditanya siapa sih orang soleh itu, jawabannya adalah orang soleh adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak hamba. Sudah, intinya itu saja. Rasulullah menganjurkan kalau pilih istri, carilah istri yang solehah. Seorang wanita dianjurkan kalau memilih suami, pilihlah suami yang soleh. Kalau pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang soleh. Kalau mendidik anak, targetnya adalah supaya menjadi anak yang soleh, biar menjadi amal jariah. Pertanyaannya apa itu soleh? Nah, kan perlu standar, perlu kriteria. Jawabannya sederhana. Orang soleh itu adalah man yu'addi haqqallah wa haqqal ibad, orang yang memenuhi hak Allah dan hak hamba. Hak Allah itu bagaimana? Hak Allah itu misalnya disembah 5 kali dalam sehari, berpuasa Ramadan saat tiba bulan Ramadan, mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang diistilahkan dengan zakat, berhaji 1 kali minimal seumur hidup, jujur misalnya, ya, menjaga kehormatan. Itu adalah contoh-contoh hak Allah. Termasuk tidak mabuk, itu termasuk bagian dari hak Allah. Karena ada orang itu kadang berargumentasi, yang penting saya enggak ganggu orang lain, saya mabuk kan diri saya sendiri, gitu ya. Nah, ini dalam agama keliru. Kenapa? Dia melanggar hak Allah. Allah punya hak untuk ditaati supaya menjaga akal kita biar tidak dibuat mabuk. Itu hak Allah itu. Menjaga kehormatan sama itu. Kalau di negara yang free sex seperti Amerika, kalau suka sama suka bukan kriminal itu. Yang penting saya enggak ganggu orang lain, gitu ya. Yang dikatakan kriminal adalah ketika memaksa orang lain untuk berhubungan suami istri misalnya. Ya, tapi dalam agama Islam itu termasuk hak Allah, menjaga kehormatan. Allah ngasih amanah kelamin, gunakan untuk yang benar, yakni dalam dilampiaskan dalam lembaga pernikahan. Kalau dilanggar berarti dia melanggar hak Allah. Itu contoh-contoh hak Allah. Hak hamba contohnya apa? Hak hamba contohnya misalnya hak orang tua untuk dibaiki anak, berbakti kepada orang tua. Contoh lain misalnya hak tetangga. Itu contoh hak hamba. Contoh lain misalnya hak kaum muslimin yang jumlahnya 6 dalam hadis Nabi itu. Nah, jadi banyak contoh hak-hak hamba itu banyak sekali. Nah, siapa yang bisa memenuhi hak Allah secara maksimal, siapa yang bisa memenuhi hak hamba secara maksimal, maka dia dikatakan orang soleh. Semakin maksimal dia memenuhi hak Allah, semakin maksimal dia memenuhi hak hamba, maka semakin soleh dia. Kalau orang rajin sholatnya, rajin sholat tahajudnya, tapi dia menyakiti tetangga, berarti dia tidak memenuhi definisi orang soleh. Kenapa? Karena dia hanya memenuhi hak Allah, hak hamba tidak dipenuhi. Husnul jiwar atau baik dalam bertetangga itu tidak dilaksanakan. Makanya dalam hadis Nabi ada pernyataan seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, aku punya tetangga wanita yang rajin sholat malam, tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Nabi, huwa hiya finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak memenuhi hak hamba. Ya, memenuhi hak hamba itu diantaranya adalah berhati-hati, jangan sampai ngambil harta orang lain, jangan mencuri, itu melanggar hak hamba.
jangan menipu, itu melanggar hak hamba. Jangan sampai merampok, itu juga melanggar hak hamba. Kalau utang jangan ngemplang, itu juga melanggar hak hamba. Jangan menggunjing orang lain, jangan melecehkan kehormatan orang lain, jangan memfitnah orang lain, itu melanggar hak hamba semuanya itu. Ya, jangan menumpahkan darah orang lain, itu semuanya pelanggaran hak hamba yang pasti akan dihisab oleh Allah. Jadi semakin kuat hak-hak itu dipenuhi, maka semakin soleh dia. Rasulullah adalah hamba Allah yang paling soleh karena maksimal memenuhi hak Allah dan maksimal memenuhi hak hamba. Sholatnya Rasulullah jangan ditanya, rukuk sujudnya itu kalau bacaan kita membaca tasbih itu kira-kira 10 kali, itu sholatnya Rasulullah. Itu sholat jamaah loh ya. Kalau pas sholat jamaah itu mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kira-kira 10 kali. Sama sekarang kalau praktekan kira-kira buyar jamaah ya. 10 kali gitu ya. Itu Rasulullah kalau pas sendiri. Tapi kalau secara fikih 3 kali sudah sah. 1 kali saja yang penting tumakninah sudah sah. Tapi sholatnya Rasulullah kayak begitu. Kalau pas sendiri sholatnya Rasulullah lebih hebat lagi. Sholat tahajudnya Rasulullah itu pernah dilihat oleh sahabat yang bernama Hudzaifah. Pas sholat tahajud 2 rakaat itu, rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah. Begitu selesai lanjut surat An-Nisa. Begitu selesai lanjut surat Ali Imran. Begitu selesai baru rukuk, Allahu Akbar. Nah itu berapa jam kira-kira berdirinya ya? Rukuknya hampir mendekati lamanya dengan berdirinya. Itu Rasulullah kalau memenuhi hak Allah itu luar biasa. Memenuhi hak hamba, semuanya dipenuhi dengan baik. Istri-istrinya dipenuhi semuanya, nafkahnya dipenuhi dengan baik, kewajiban mendidik istrinya dipenuhi dengan baik, dipergauli dengan baik. Sampai istri-istrinya bersaksi, Rasulullah itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan itu adalah ya Rasulullah itu gitu. Tetangganya juga dipergauli dengan baik. Menjelang wafat beliau juga sampai mengumumkan orang, siapa yang pernah kuzalimi tolong silakan maju ke depan, balas saya hari ini juga. Itu kebaikan Rasulullah memenuhi hak Allah dan hak hamba. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana idealnya memenuhi hak Allah dan hamba, ya lihat biografi Rasulullah. Seorang mukmin itu wajib mengetahui biografi Rasulullah. Jangan sampai kenal biografinya Lionel Messi atau Leonardo ya, tapi gak kenal biografinya Rasulullah. Wah ini keliru nih ya, jangan sampai kenal biografinya tokoh-tokoh dunia tapi gak kenal kehidupan Rasulullah. Karena wajib seorang muslim mengenal Rasulullah. Nah, kembali di sini, memenuhi hak Allah dan hamba itu hukum asalnya semuanya dilaksanakan. Tapi kalau misalnya berbenturan, maka wajib diutamakan hak Allah. Kalau mendahulukan hak Allah itu tandanya berarti punya nasihah lillah, punya ketulusan kepada Allah. Contoh mengutamakan hak Allah itu bagaimana? Misalnya seorang wanita itu hukumnya kalau mau puasa sunnah itu wajib izin suami. Kenapa? Kalau gak izin nanti khawatirnya suami pas menginginkan di siang hari gak bisa melayani suami karena sedang berpuasa, itu hukumnya. Tapi kalau puasa Ramadan tidak perlu izin suami. Kenapa? Karena wajib, gitu loh ya. Karena itu sebuah kewajiban. Jadi misalnya suami melarang istri puasa Ramadan, tidak boleh ditaati, harus melaksanakan puasa Ramadan. Ya, kalau yang sunnah memang lebih utama untuk memenuhi hak suami, ada hadisnya itu, betul. Tapi kalau puasa Ramadan, maka wajib mendahulukan hak Allah. Itu contoh mendahulukan hak Allah. Termasuk urusan haji. Kalau misalnya ada kasus seorang wanita punya kesempatan haji pertama kali untuk menunaikan haji wajib ya, lalu kemudian suami keberatan istrinya berangkat haji, tidak dipertimbangkan keberatan suami itu, harus berangkat itu, karena itu kewajiban dia ya. Tapi kalau haji kedua suami gak ridho, tidak boleh berangkat. Jadi ya, umroh kedua, ketiga, keempat misalnya suami melarang, tidak boleh berangkat. Tapi kalau untuk menunaikan kewajiban, wajib diutamakan hak Allah. Makanya ada hadis Nabi, fadainullah ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Ini bagian dari an-nasihah lillah, ketulusan
kepada Allah. Ya. Kemudian bagaimana untuk an-nasihah li kitabihi? Ketulusan terhadap kitab Allah itu bagaimana? Ketulusan terhadap kitab Allah itu maknanya berarti perhatian yang tinggi terhadap Al-Qur'an. Orang zaman dulu itu, orang-orang soleh zaman dulu, itu perhatiannya terhadap Quran itu kira-kira seperti kita hari ini terhadap HP ya, kira-kira. Kita hari ini terhadap HP itu kan menengok HP itu kira-kira kan lebih 20 kali dalam sehari ya. Kira-kira begitu, entah ngecek status, entah ngecek apa kan gitu ya. Itu orang soleh zaman dulu itu kira-kira perhatiannya terhadap Quran itu seperti kita perhatiannya terhadap HP itu. Jadi ada waktu luang sedikit, baca Quran dibaca, ilmu baru dicatat, diingat-ingat, begitu. Dan mereka sangat menikmati, karena mereka sejak dini sudah belajar bahasa Arab. Kita di negeri ini kan, keluarga-keluarga muslim belum merata kesadaran belajar bahasa Arab itu. Kalau bahasa Inggris itu seolah-olah sudah fardu'ain, gitu ya, sehingga semuanya harus bisa belajar bahasa Inggris untuk kepentingan pekerjaan, biasanya begitu. Tapi untuk kesadaran belajar bahasa Arab masih belum merata, kalau itu seharusnya diajarkan sejak dini. Kalau zaman dulu, sejak dini sudah belajar bahasa Arab, karena orang muslim bukan hanya orang Arab. Iran, Mesir, Irak, ya, Khurasan yang hari ini dinamakan Rusia, itu sejak kecil sudah diajarkan bahasa Arab, sehingga kalau baca Quran itu sudah gak perlu buka kamus, ngerti makna-makna umumnya, sehingga ketika membaca dapat inspirasi baru, dicatat jadi ilmu, begitu ya. Itu kalau orang levelnya mencintai Quran seperti hari ini orang mencintai HP-nya, berarti sudah punya namanya an-nasihah li kitabihi, ketulusan terhadap kitab Allah. Hari ini orang kan levelnya itu kalau ketinggalan HP-nya itu kayak ada sesuatu yang wah, sesuatu yang besar yang hilang dalam dirinya. Misalnya pergi gitu ya, keluar rumah lupa nggak bawa HP, itu rasanya waduh gitu ya. Seakan-akan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Nah, kalau perasaan seperti itu bisa di transfer ke Quran, luar biasa itu. Itu mencapai level iman seperti yang dimiliki oleh orang-orang salih di masa lalu. Jadi punya perhatian yang tinggi terhadap Quran, mencintainya, lalu serius ingin memahaminya, ya. Kemudian serius mentadaburinya, serius mentilawahinya, lalu serius mengamalkannya, setelah itu kemudian serius mendakwahkannya. Para ulama zaman dulu itu mengumpamakan Quran itu seperti surat Allah kepada hambanya. Ini perumpamaan yang bagus untuk membuat kita bisa lebih menghayati sebenarnya Quran itu seperti apa posisinya. Bayangkan panjenengan semua di rumah duduk-duduk tiba-tiba dapat surat dari presiden yang tertulis nama panjenengan. Kira-kira seperti apa sikapnya? Ya. Pasti kan ada perasaan membuncah dalam hati ya, penasaran, waduh apa ini isinya? Kenapa ini kok saya dapat surat dari seorang presiden? Saya ini kan orang biasa, kok dapat surat? Apa isinya kira-kira? Sepenting apa kok sampai presiden berkirim surat kepada saya? Nah, perasaan semacam ini kalau kita bawa Quran, nanti kita luar biasa semangatnya untuk memahami Al-Quran. Karena Quran ini surat dari Allah untuk hambanya. Zat yang menciptakan langit dan bumi memberikan pesan kepada kita berupa Quran, seharusnya kita memiliki rasa penasaran seperti itu. Apa kira-kira pesan Allah kepada kita? Apa sebenarnya keinginan Allah terhadap kita? Dipelajari sedetail-detailnya. Minimal surat Al-Fatihah. Minimal surat Al-Fatihah. Karena kalau serius setiap hari ingin mempelajari Quran, itu waktunya lumayan panjang itu ya. Quran itu kan isinya 6.000 sekian ayat kira-kira. Seandainya satu hari mempelajari satu ayat, maka dalam waktu setahun itu baru mendapatkan 365 ayat. Ya. Ya. Untuk mendapatkan 1000 ayat itu kasarannya perlu waktu 3 tahunan kira-kira. Nah, kalau 6000 ayat kalikan 6, 3 kali 6, 18 tahun itu baru khatam ya. Ya. Nah, ini kalau usianya sudah 60 tahun, 70 tahun kayaknya program sehari satu ayat pun itu juga tidak mudah. Maka saya katakan minimal Al-Fatihah. Jangan sampai gak paham makna Al-Fatihah. Fardu'ain belajar arti Al-Fatihah.
Kalau arti yang lain itu fardu kifayah, iya, karena enggak semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi kalau membaca Al-Fatihah fardu ain, mengerti artinya. Kenapa? Karena itu surat yang wajib dibaca saat sholat dan menentukan keabsahan sholat. Karena orang sholat enggak baca Al-Fatihah enggak sah. Jadi Allah itu pengen membaca kita Al-Fatihah sehari minimal 17 kali. Artinya sangat penting isinya. Maka salah kalau sampai enggak ngerti makna Al-Fatihah. Jangan sampai kita sholat 10 tahun yang lalu, pemahaman kita terhadap Alhamdulillahirrabbilalamin masih sama dengan hari ini. Keliru itu, keliru. Harus ada peningkatan, harus ada progres. Setiap hari harus bertambah itu. Ya, begini. Minimal Al-Fatihah. Lalu, kalau masih ada waktu, ditambah lagi dengan surat-surat yang sering kita baca. Ya, dipahami, dipahami tafsir juz amma misalnya, surat-surat pendek. Paling enggak ngerti itu. Ya. Nah, itu tandanya punya nasihah li kitabihi, punya ketulusan terhadap kitab Allah, punya perhatian yang tinggi terhadap kitab Allah. Kemudian an-nasihah li rasulih itu bagaimana? Ketulusan terhadap Rasulullah itu maknanya berarti mencintai Rasulullah. Perhatian yang tinggi terhadap Rasulullah itu ekspresi yang paling penting adalah mencintai Rasulullah. Dan level kita mencintai Rasulullah itu wajib melebihi cinta kita kepada suami, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada ayah, cinta kita kepada ibu, cinta kita kepada anak, bahkan cinta kepada seluruh manusia termasuk diri kita sendiri. Itu level cinta pada Rasulullah, harus levelnya sampai seperti itu. Ada hadisnya itu. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, belum beriman kalian ya, sebelum mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada dirinya, kepada keluarganya dan seluruh manusia. Gitu ya. Nah, bagaimana biar bisa cinta pada Rasulullah? Biar bisa cinta pada Rasulullah tentu berarti harus mengenal Rasulullah. Kan enggak mungkin cinta kalau tidak mengenal. Orang-orang yang ngefans pada BTS misalnya, itu kok bisa ngefans, gimana sih ceritanya? Karena selalu mengindra dan selalu menambah pengetahuan tentang BTS, kan begitu? Ya kan? Selalu diceritahu beritanya, sehingga lama-lama semakin cinta. Mengenal dari wajahnya, dari gaya rambutnya, gaya pakaiannya, karya-karyanya, kan begitu ya? Akhirnya timbul rasa kekaguman lalu cinta. Fansnya seorang penyanyi misalnya Michael Jackson misalnya gitu ya. Kenapa kok bisa sampai ngefans? Ya karena menikmati karya-karyanya, mengenalnya, melihat kehebatannya, akhirnya jadi cinta, kan begitu intinya. Jadi intinya cinta itu ya karena semakin dalam mengenal terhadap seseorang maka akan timbul cinta. Demikian pula terhadap Rasulullah. Semakin serius belajar tentang Rasulullah maka akan semakin timbul cinta kepada Rasulullah. Nah, kalau kita tidak pernah menambah pengetahuan tentang Nabi, ya bagaimana mungkin bisa timbul cinta kepada Nabi? Ya. Lalu kenapa sih kok cinta kepada Nabi itu penting? Cinta kepada Nabi itu penting karena kalau kita tidak cinta, maka kita tidak punya kekuatan untuk meniru dan menaati Rasulullah. Padahal sumber keselamatan itu adalah ketika menaati dan mengikuti Rasulullah. Cinta pada Nabi itu adalah cinta karena Allah. Itu cinta yang disenangi oleh Allah. Makanya kan ada hadis yang memuji cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu apa? Mencintai seseorang karena kesalehannya. Ya. Kalau mencintai seseorang karena ada pamrihnya, ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, ingin mendapatkan dunia dari orang tersebut, nah itu berarti bukan cinta karena Allah. Mencintai seorang wanita karena ingin menikahinya, nah itu bukan cinta karena Allah, karena menginginkan dunia dari wanita tersebut. Mencintai seseorang karena menginginkan hartanya, itu juga bukan cinta karena Allah, cinta duniawi. Cinta karena Allah adalah cinta seseorang karena kesalehannya. Nah, diantaranya adalah yang paling penting cinta Rasulullah. Cinta sahabat pada Rasulullah itu luar biasa itu. Levelnya sampai seandainya Rasulullah itu memerintahkan supaya memenggal ayahnya sendiri, dipraktekkan itu. Dilaksanakan itu ya. Ya, tapi enggak sampai semacam itu ya. Tapi itu perumpamaan saking besarnya cintanya kepada Rasulullah. Jadi setelah mencintainya, lalu kemudian menaati Rasulullah, menolongnya dan rela berkorban untuk Rasulullah. Itu maknanya adalah an-nasihah li rasulihi, tulus kepada Rasulullah, punya perhatian tinggi terhadap Rasulullah.
Kalau kita yang sudah enggak bertemu Nabi, maka di antara ekspresi ketulusan pada Rasulullah itu adalah serius memburu sunnah Rasulullah. Senang belajar hadis-hadis Nabi, selalu menambah pengetahuan tentang hadis Nabi. Itu termasuk bagian dari an-nasihah li Rasulullah. Ya. Serius untuk menyelidiki biografi Nabi, itu juga bagian dari an-nasihah li Rasulillah. Serius meniru akhlaknya. Ya, serius berusaha memuliakan Rasulullah. Itu juga bagian dari an-nasihah li Rasulillah. Ya. Baik. Kemudian bagaimana untuk an-nasihah li a'immatil muslimin? Ketulusan untuk pemimpin kaum muslimin itu bagaimana ekspresinya? Jawabannya adalah ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin itu ekspresinya adalah pengen para pejabat-pejabat kaum muslimin itu, para politisi-politisi kaum muslimin itu, para negarawan-negarawan kaum muslimin itu pengen supaya menjadi negarawan pejabat politisi yang saleh, gitu ya. Pengen supaya mereka menjadi saleh. Bagaimana agar bisa menjadi saleh? Maka tidak segan-segan mengingatkan dengan ayat-ayat Allah, mengingatkan dengan hadis-hadis Nabi, mengingatkan dengan petunjuk Allah. Pengen supaya pemimpinnya menjadi pemimpin yang adil, yang rasyid, yang mengerti ilmu dan melaksanakan ilmunya. Berarti ekspresi dari an-nasihah terhadap para pemimpin kaum muslimin itu adalah ekspresinya, bentuknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Ini ajaran agama itu. Kontrol pemerintah itu ajaran agama itu ya. Jadi enggak bisa dari makna ini, ada hadisnya. An-nasiha li a'immatil muslimin itu maknanya mengontrol pemerintah. Tapi kontrolnya adalah dengan petunjuk Allah. Mengontrolnya motivasinya bukan karena pengin menggantikan jabatan orang itu, enggak. Ya. Tetapi pengen yang memimpin ini menjadi soleh, menjadi pemimpin yang baik sehingga selamat di akhirat nanti di hadapan Allah. Ya. Nah, muslim yang sejati kalau dia kebetulan jadi pejabat, jadi politisi, jadi negarawan, tidak pernah sakit hati apalagi dendam dengan kritikan atau masukan dari atau nasihat dari rakyatnya. Itu ada hadisnya. Kata Nabi, salasun la yughillu alaihinna sadru muslim, ikhlasul amal lillah, wa munasahatu ulil amri, wa luzumu jamaatil muslimin. Ada tiga hal yang mana hati seorang muslim itu tidak akan mengalami dendam dan sakit hati. Apa itu? Pertama, mengikhlaskan amal untuk Allah, lalu saling memberikan nasihat untuk para pemimpin, lalu kemudian menjaga persatuan kaum muslimin. Ya, bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan ciri pemimpin yang enggak bisa masuk surga adalah jika kontrol, koreksi dan nasihat pada pemimpin ini sudah dimatikan. Maka itu enggak bisa masuk surga. Ada hadisnya. Hadis riwayat Bukhari. Ma min 'abdin isra'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhithha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberi Allah kekuasaan mengurus rakyat kemudian tidak memberinya nasihat kecuali dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Jadi seorang pemimpin harus siap memang mendapatkan nasihat demi kebaikan. Gitu ya. Nah, Rasulullah melaksanakan dengan baik ajaran ini, yakni memberikan nasihat kepada para pejabat. Makanya saat beliau itu mengangkat seorang pemimpin pasti dikasih nasihat. Jadi momen-momen sertijab kalau sekarang gitu ya, ada momen-momen serah terima jabatan itu yang dilakukan Nabi, selalu menasihati supaya memimpin dengan baik. Rasul sama sekali enggak ngasih ajaran masalah teknis, enggak. Tapi dari prinsip-prinsip utama memimpin itu yang diajarkan. Makanya pesan Nabi pada pemimpin itu adalah jagalah amanah, gitu kan? Jadilah pemimpin yang adil, gitu kan? Karena pemimpin yang adil itu nanti di akhirat akan dilindungi. Termasuk salah satu dari 7 golongan di mana waktu itu mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Ya. Gitu. Kemudian ketulusan untuk umumnya kaum muslimin itu bagaimana? Ketulusan untuk umumnya kaum muslimin
Itu maknanya adalah membimbing mereka untuk kemaslahatan mereka. Ya, membimbing mereka supaya mereka itu bisa mendapatkan maslahat, menyenangi untuk mereka sebagaimana menyenangi untuk diri kita sendiri. Tidak menyukai untuk mereka sebagaimana kita tidak menyukai untuk diri kita sendiri. Menghormati yang tua di kalangan mereka, menyayangi yang muda di kalangan mereka, menutupi aib kaum muslimin, bersedih karena kesedihan mereka, bahagia karena kebahagiaan mereka. Ya. Ya. Nah, di antara contoh ya. Di antara contoh memberikan nasihat kepada atau ketulusan kepada sesama muslim itu misalnya ketika ada saudara kita yang misalnya ingin melamar seseorang, lalu kita tahu bahwa yang dilamar itu orangnya jahat dan berbahaya, kita memberikan nasihat, setahu saya orang ini berbahaya untuk dijadikan suami atau istri karena ada reputasi begini, 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 begini. Nah, ini contoh ketulusan kepada seorang muslim, tidak ingin saudaranya terjerumus pada keburukan. Apakah tidak termasuk memfitnah? Enggak, kalau sesuai fakta enggak. Karena Rasulullah pernah melakukannya. Seorang wanita pernah datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, aku dilamar dua orang. Yakni Sofwan bin Al-Mu'attal, yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan." Rasulullah kemudian mengatakan, "Kalau Abu Jahm dan Muawiyah. Kalau Abu Jahm itu adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya." Ini sebagian ulama mengatakan maknanya adalah suka memukul. Jadi temperamental. Yang satunya adalah Sa'luk, yang kalau yang satunya ini orangnya sangat kekurangan hartanya. Jadi Nabi mengkhawatirkan dia enggak kuat kalau bersuamikan dengan dia. Maka Rasul kemudian merekomendasikan, kamu nikah saja dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya nikah dengan laki-laki yang direkomendasikan Nabi, dan akhirnya hidup bahagia sama dia. Gitu ya. Ini kalau kondisi biasa, ngomongkan kekurangan orang itu adalah bagian dari menggunjing, gak boleh. Tapi kalau ada kepentingan syar'i seperti pernikahan, itu jadi boleh. Jadi boleh. Karena pernikahan kan gak coba-coba tuh. Ya. Setahu saya calon suamimu ini seorang pedofilia misalnya. Nah, itu kan harus diberitahukan dah, kalau memang tahu. Ini pertimbangan baik-baik. Kalau memang siap silakan, tapi kalau enggak ya itu lebih selamat. Dia pernah punya kasus begini begini begini, gitu ya. Diterangkan sebaik-baiknya. Itu bagian dari nasihah li ammatil muslimin, bagian ketulusan kepada seorang mukmin. Termasuk urusan bisnis misalnya. Orang mau bisnis kepada orang lain, terus dinasihati temannya. Hati-hati saja berbisnis dengan ini ya. Setahu saya, orang ini itu kalau berbisnis kurang amanah. Dia melarikan harta orang lain itu sudah berkali-kali. Misalnya itu ya. Itu kalau kondisi biasa, masuk hukum menggunjing, tidak boleh. Tapi kalau ada kepentingan syar'i seperti kasus kerjasama, syirkah, bisnis, maka yang semacam itu jadi boleh memberitahukan hal-hal yang semacam itu. Ya, itu bagian dari contoh nasihah li ammatil muslimin ya, ketulusan kepada saudara sama muslim. Termasuk hal yang remeh-remeh. Misalnya di jalan kita melihat ada orang lain yang naik sepeda lalu kemudian standarnya belum dinaikkan. Itu kan berbahaya ya. Kita mengejarnya diberitahu, "Awas, itu tolong naikkan, berbahaya." Itu contoh nasihah li ammatil muslimin, ketulusan kepada orang lain yang tidak ingin orang lain terkena bahaya, gitu ya. Atau kita melihat ada orang lain yang naik sepeda membonceng istrinya yang bajunya panjang misalnya, itu berbahaya, bisa mengenai, kalau masuk ke dalam roda bisa kecelakaan dia. Nah, ketika kita mengejarnya, menasihatinya, maka itu bagian dari an-nasihah li ammatil muslimin, termasuk contoh ketulusan yang bagian tanda iman seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah, gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya orang muslim itu yang menjerumuskan muslim yang lainnya. Makanya dikatakan di awal tadi,
hadis ini tuh menjadi pembeda antara muslim sejati dengan munafik. Munafik itu kalau lihat ada muslim yang keliru tambah bersorak, neraka kamu, gitu ya. Itu tandanya munafik. Ya. Kalau orang muslim melihat ada saudaranya tersesat, kasihan. Dinasehati, gitu ya. Ya, makanya hati-hati ini. Kadang-kadang orang itu merasa dirinya sebagai pengikut Rasulullah, tapi kalau gembira dengan kesesatan orang lain, bahagia dengan kesesatan orang, tidak tergerak untuk mengingatkan misalnya yang sifatnya kasih sayang, itu tandanya berarti dipertanyakan ketulusannya terhadap muslim itu seperti apa, gitu ya. Karena tidak ada. Makanya dakwah itu mengajak itu beda dengan mengejek, gitu ya. Mengajak itu beda dengan mengejek. Kadang-kadang orang itu tidak terasa, perasaannya seperti mengajak, hasilnya mengejek, gitu ya. Kalau mengajak itu semangatnya rahmah, kasih sayang, nasihat ini tadi loh, ketulusan. Itu ngajak yang asli. Jadi sekeliru apapun itu diajak berusaha diselamatkan. Kalau enggak ya aduh kasihan, tapi gimana lagi aku enggak mampu untuk memaksa orang mengikuti petunjuk. Begitu perasaannya. Jadi kalau begitu ditanya, menurutmu fulan itu bagaimana? Ahlun nar, gitu ya. Penghuni neraka itu. Kalau sudah seperti itu perasaannya, dipertanyakan, ya. Dipertanyakan imannya ini. Karena di sini cirinya orang beragama Islam itu adalah punya nasihat terhadap kaum muslimin. Begitu ya. Jadi enggak ada kebencian, enggak ada kebencian. Orang muslim itu bencinya benci karena Allah. Ya, kalau selama orang masih muslim maka tidak ada kebencian. Bencinya karena Allah. Benci karena Allah itu maknanya adalah membenci apa yang dibenci Allah, ya. Membenci yang dibenci oleh Rasulullah. Pokoknya adalah benci yang arahnya membuat Allah itu menjadi ridha, ya, begitu. Nah, Nabi dan Rasul adalah contoh hamba Allah yang paling baik melaksanakan nasihat li'ammatil muslimin. Karena mereka tiap hari itu habis waktunya untuk mendakwai kaum muslimin, pengen mendekatkan mereka itu ke surga, menjauhkan dari neraka. Itu contoh paling bagus ketulusan terhadap kaum muslimin. Ya, termasuk para ulama yang serius mempelajari fikih supaya bisa menata amalnya kaum muslimin, para ulama yang serius mempelajari akidah supaya menyelamatkan keyakinan kaum muslimin terhadap Allah, para ulama yang serius mempelajari sirah Nabi supaya umatnya itu bisa meniru dan berteladan kepada Rasulullah, para ulama yang serius menyelidiki hadis-hadis Nabi supaya bisa disaring mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang palsu, biar umat tidak tersesat, itu bagian dari nasihat li'amatil muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Baik. Nah, level tertinggi ketulusan untuk umat dalam hal ini itu adalah jika sampai level siap dirajang tubuhnya demi membuat umat itu menjadi makhluk yang soleh dalam menyembah Allah. Seperti apa? Seperti pemuda Ashabul Ukhdud. Itu contoh yang nasihatnya itu kepada umat itu luar biasa tinggi, levelnya sampai puncak itu. Kok bisa? Karena beliau rela terbunuh, dipanah oleh raja dengan target supaya orang yang menyaksikannya itu menjadi beriman pada Allah, menjadi saleh dan mengikuti syariat Allah. Ini levelnya sudah nasihat terhadap umatnya tulusnya mencari level tertinggi. Sama seperti Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan beliau itu pernah mengatakan, ya laitani amiltu fikum bi kitabillah wa amiltum bihi fa kullama amiltu fikum bi sunnatin waqa'a minni udwun hatta yakuna akhiru syai'in minha. Anda saja aku mengamalkan kitabullah di tengah-tengah kalian dan kalian mengamalkan kitabullah, dan setiap kali aku mengamalkan kitabullah, setiap kali aku mengamalkan sunnah, maka rontok satu bagian tubuhku hingga akhirnya kalian melaksanakan seluruh kitabullah itu dan rontok seluruh tubuhku, enggak ada yang tersisa. Nah, ini artinya berarti Umar bin Abdul Aziz siap berkorban, rela mengorbankan dirinya sendiri demi membuat soleh rakyatnya. Gitu ya. Ini level tertinggi an-nasihah li ammatil muslimin, ketulusan terhadap kaum muslimin. Baik, karena waktu sudah selesai, barangkali itu saja kajian untuk malam hari, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.